Dan Nabi SAW mengatakan ketika ditanya tentang khairun nisa, au ayun nisa'i khair, manakah wanita yang paling baik wahai Rasul alaihi salatu wassalam? Kata beliau alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu idza nazar. Wanita yang paling baik adalah wanita yang kalau dipandang menyenangkan hati. Subhanallah. Kalau berbicara wanita yang enak dipandang ini, para ulama menafsirkan dua penafsiran. Yang pertama karena dia cantik. Yang kedua karena dia pandai mempercantik dirinya. Beda nih antara cantik dengan yang pandai mempercantik dirinya. Ada wanita-wanita yang cantik tapi gak enak dipandang. Kenapa gak enak dipandang? Karena dia gak pandai bersolek di rumah. Kadangkala nih ibu-ibu ada sebagian, subhanallah, suaminya datang ya, sedang goreng ayam. Suaminya datang dilihat dari jauh. Oh, udah datang bang. Kayak mau digoreng aja tuh sama. Yang seperti ini gak nyenengkan. Yang lihat istri, aduh istriku kayak gitu ya. Ada ibu-ibu yang sukanya kalau di rumah pakai daster. Subhanallah, betul. Yang dibeli daster terus. Kadang-kadang suami yang lihat, ya Allah, istriku kayak gini. Gitu. Ada istri-istri wanita-wanita yang tidak pandai menjaga tubuhnya. Yang dia kadang-kadang melakukan, ya Ustaz, anak kan sudah laku. Sudah payu kalau sejauhnya. Biasanya kalau sebelum ada yang melamar dia, dia masih olahraga, ya, dia masih menjaga makannya itu dijaga. Sekarang setelah menikah, Masya Allah, kuliner terus kerja. Badannya Masya Allah, ada sampai seorang dokter tuh, ibu-ibu banyak yang punya sayap, kata dia. Karena makan terus kerjanya. Suami ngelihat gak suka yang kayak gitu. Apalagi godaan di luar nih ibu-ibu, hati-hati. Maka tolong cari yang kata Rasulullah SAW, allati tasurruhu idza nazar, yang menyenangkan suami. Maka di sini kita melihat seorang wanita itu boleh meminta kepada suaminya untuk tidak dikumpulkan dengan mertuanya. Itu hak wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudaruhun. Tempatkan istri-istri kalian ya sesuai dengan kemampuan kalian. Di rumah, di tempat tinggalnya sesuai dengan kemampuan kalian. Wa la tudaruhunna, dan jangan membahayakan para wanita. Jangan membahayakan para wanita. Ini saya tidak menyuruh ibu-ibu untuk menuntut ya. Tidak. Dalam artian kadangkala ketika kumpul sama mertua. Para ulama menjelaskan. Termasuk membahayakan para wanita ketika mengumpulkan dua istri di satu rumah. Itu termasuk membahayakan dia. Dan itu hak istri untuk menuntut. Atau mengumpulkan istri dengan periparan. Dengan ipar-ipar. Karena apa? Di situ wanita tidak bisa mengungkapkan perasaan dia. Mau bersolek gak mungkin. Karena ada iparnya. Dia mau pakai baju-baju yang seksi mungkin gak mungkin. Karena ada mertuanya. Ketika mertuanya ngelihat, nanti kayak gini ngapain gitu. Ya ini mertua memang udah tua gitu kan. Tapi itu gak bisa, gak bisa. Ketika kumpul memang susah. Mau bukain pintu buat suaminya dengan pakaian mungkin dandanan yang Masya Allah. Dengan pakaian yang membuat suaminya bergairah mungkin ya. Tapi gak bisa, dia mau bukain pintu. Gimana kata dia? Mau keluar pakai kerudung terus. Bukain pintu suaminya pakai kerudung terus. Memang susah dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau memang si wanita ridho dengan hal itu gak ada masalah. Tapi itu adalah hak para wanita. Rasulullah SAW mengatakan allati tasurruhu idza nazar, yang menyenangkan hati suaminya kalau dilihat. Ada wanita yang mungkin kulitnya putih gelap. Nah, antum tahu putih gelap gitu kan, seperti itu. Nggak putih cerah, dia putih gelap. Tapi dia pandai bersolek, pandai mengambil hati suaminya. Setiap suaminya datang, ya apa? Bula gitu. Bukanlah kita. Nggak, Masya Allah jemaah. Dia mungkin kayak tadi, warna kulitnya tidak cerah dia itu. Tapi ketika suaminya datang, subhanallah, aroma di tubuhnya, subhanallah. Suaminya buka pintu, dia langsung nyium baunya istrinya, Masya Allah. Ini istri pun, Masya Allah. Bukan bau bawang, jemaah.
Biasanya di rumah nih ibu-ibu Masya Allah, yang taruh di perutnya apa? Minyak kayu putih atau minyak telon. Jadi masuk rumah kayak masuk kamar bayi gitu kan. Aduh. Subhanallah, hati-hati. Di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada para wanita untuk menjadi yang paling baik. Yang dia bisa bersolek untuk suaminya, dia bisa menjaga tubuhnya, menjaga dirinya. Tidak sibuk dengan cuma makan saja ya. Watuti'uhu idza amar. Wanita yang paling baik yang kalau disuruh dia taat. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan wanita itu tidak membantah kepada suaminya dalam urusan diri dia atau harta dia ya. Kadangkala suaminya ngasih nasihat kepada istri atau si suami minta istrinya untuk datang kepada dia, ya bismillah. Kadangkala nih suami ada perlu sama ibu-ibu. Ibu-ibu ada tamunya. Usir tamunya. Bismillah. Tolong nih. Ada perlu anak gitu kan? Suruh pulang seperti itu. Itu termasuk bagaimana menjaga kehormatan suami. Jangan sibuk sama temennya, ngobrol sama temennya. Suaminya ditinggal sendirian gitu kadangkala. Itu termasuk tidak menghormati suaminya.